Ayo, ayo, ayo. Ah, masa tidak mau tembus 5 juta? Ya. Kakek Zeus, tolong dulu. Kali 500. Ya, nice. Mantap, 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 mantap. Ya, sedikit lagi. Astaga. Aduh. Saldo terakhirku itu, astaga. Hai. Rugi apa-apa. Kenapa lagi kau berteriak-teriak ini, Kak? Kalau judi lagi? Kalah lagi, habis saldo kau. So itu kau seberapa kali kasih ingat? Dia juga badengar. Itu kau pikir juga kuliah itu. Pesan terakhir. Dia juga mau selesai-selesai. Dia lama di dewa kau ini. Kau tak sempat singgung-singgung kuliah aku. Urus aja urusanmu. Apa kau baru urusanku? Aku juga tahu itu. Sini kamu. Cepat top up lagi. Pinjam dulu. Bah. Sedangkan utang 10 juta saya belum aku bayar-bayar. Iya, kalau tak usah sebelum nasi satu kali juga. Bah. Jadi. Ini banyak orang datang batalik ke sini gara-gara kau. Belum lagi tuh yang punya kontrakan. So di jalan kemari tuh. Jadi kau sempat lagi saya ini. Baru kan rugi banyak begini kok mutagi-tagi. Apa urusan itu? Pak, kamu punya kontrakan? Oh, sudah di sini kamu ah. Kamu ditelepon-telepon dari kemarin tidak ada kamu angkat-angkat ah. Kapan kamu telepon? Oh, dari kemarin saya telepon. Setiap bulan kontrakan ini tidak ada kebayar-bayar. Baru juga 3 bulan, Pak. Santai saja dulu. Temanku saja setengah tahun tidak dibayar, tidak kenapa. Santai-santai. Kau kira ini mempunyai ini? Keluar saja kamu dari sini. Keluar saja. Keluar saja dari sini. Pak, langsung bayar. Pak, Fauzan. Bayarkan dulu Fauzan bulan ini. Pak, kenapa lagi? Jangan cuma diusir, Pak. Langsung bawa ke kantor polisi saja. Oh iya, Pak. Sudah itu. Kita cuma judi online terus. Keluar saja. Pak. Jangan bayar. Saya bayar, Pak. Kamu cari yang gratis, cari juga menyebatang, Jok. Stop. Judi online menghancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judi online sudah sangat meresahkan masyarakat karena banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan. Judi online dapat membuat kecanduan, terlilit masalah finansial, terlilit hutang, memperburuk hubungan sosial dan keluarga, gangguan kesehatan fisik, dan dapat memicu tindak kriminal. Maka dari itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah, agar berhati-hati dan tidak terjerat di lingkungan judi online maupun judi konvensional. Ingat keluarga, teman, dan selamatkan generasi muda agar terbebas dari dampak buruk judi online. Sekian dan terima kasih. Salam presisi.